Novena kesembuhan penyakit hari ketujuh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku bawa penderitaan dan penyakitku kepada-Mu, Sang Penyembuh Sejati. Dengan kuasa dan mukjizat-Mu, aku mohon kepada-Mu, sembuhkanlah aku dari penyakit yang kuderita ini. Sebab Engkaulah Sang Penyembuh dan Tabib kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta sejati, kami bersyukur atas cinta yang Engkau tunjukkan kepada kami. Karena cintamu, Engkau telah menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ya Tuhan, ajarilah kami memiliki iman seperti perempuan itu, datang, mendekat, dan berdoa kepada-Mu dengan hati yang tulus. Ya Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan kami walau hanya sekejap. Tetaplah Engkau mencurahkan cintamu bagi umatmu yang sedang sakit. Sudilah Engkau perhatikan doa-doa kami dan mengabulkan permohonan kami. Sebab Engkaulah Sang Tabib Sejati yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan menyembuhkan. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.